ini kita melihat bosku kondisi tanjakan Batu Gemba sudah lebih landai bosku. Timbunannya ada sekitar 30 cm-an bosku ya. Hari ini tanggal 4 Juli, tepatnya hari Kamis bosku, tanjakan Batu Gemba ditimbun kembali bosku setelah 2-3 hari terakhir ini kondisi lalu lintas di tanjakan Batu Gemba mengalami kemacetan parah bosku ya. Dan dari pihak PUPR bergerak langsung memperbaiki tanjakan Batu Gemba ini ya. Dan di depan kita ada satu unit dump truck sedang membongkar material di tanjakan Batu Gemba ini untuk dilakukan penimbunan bosku ya. Dan metode penimbunan kali ini di bawah tanjakan akan dipertebal timbunannya bosku agar lebih landai ya. Ada satu alat berat bosku. Alat berat ini berfungsi untuk meratakan tanjakan sebelum digiling oleh fibro atau pomak agar lebih padat ya bosku. Nah, seperti inilah pengerjaan dari alat ini bosku. Tanah timbunannya diratakan bosku sebelum digiling oleh bomak atau fibro bosku ya.
lagi bosku. Ini satu unit dump truck lagi. Material akan ditumpahkan di bawah dan di tengah tanjakan bosku ya. Waduh, terpuruk bosku. Dan truknya terpuruk. Thank you.
Dan timbunan material di tanjakan Batu Jomba ini hampir 30 cm-an bosku. Cukup tebal ya bosku. Semoga metode kali ini tanjakan Batu Jomba bertahan lebih lama ya bosku, agar lalu lintas tidak terganggu lagi ya. Dan kita berharap semoga tanjakan Batu Jomba ini segera diaspal bosku. Kita lihat lebih dekat bosku, timbunannya ada 30 cm-an bosku ya, sampai ke bawah sana. Tapi sayangnya drainase atau pembuangan air di tanjakan Batu Jomba ini masih diabaikan bosku. Jadi kalau hujan turun di tanjakan Batu Jomba ini, timbunannya akan hanyut ke parit sebelah kanan dan ke jurang yang ada di sebelah kirinya bosku. Lomak masuk bosku, untuk memadatkan timbunan bosku ya.
Nah, seperti inilah kondisi tanjakan Batu Jomba setelah dilakukan penimbunan di bawah tanjakan. Jadi kita melihat bosku, kondisi tanjakan sudah lebih landai dan sudah tidak terlalu menanjak lagi bosku ya. Ada truk tangki membawa air bosku, akan dilakukan penyiraman agar lebih padat bosku ya. Bersyukur bosku, beruntung itu salah mobil Pajero tadi bosku ya, nyaris nyaris insiden bosku, nyaris celaka bosku. Ini akan coba putar balik bosku atau bagaimana, kita tidak tahu ya. Mundur boy, dia mundur. Tarik ganjal nih, tarik aja, tarik. Oke, mundur. Waduh, sampai berasa bosku kain krusnya.
Tarik, tarik, tarik. Oke, rupu tanjakan kembali di ratakan bosku ya. Buat insiden tadi jalan sedikit rusak bosku ya. Luncur lagi. Debu dan asap. Kiri, op. Puluh. Biari. Kasih pilih debu yang mana, debu yang mana. Lagi bosku.